Eh, jangan datang lah Wi. Serius aku kata. Video dia send kat kau tu, dia saja nak takut-takutkan kita. Aku dah tengok video tu, siap baca lagi. Eh, yang kopi baca tu kenapa gila? Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni aku dah buat another reaction kepada chat seram. Macam biasalah, kalau kita ada chat seram yang baru, kita akan terus react. Okay, tanpa buang masa, kita akan terus pergi ke video apa nama channel ni, seram kita. So, let's go guys. So, video kali ni adalah kisah seram rumit. Seram kata dia. Oh, ni dia chat dengan apa tu? Roommate dia. Amran. Eh, Fadil send video ni dekat aku. Fadil pula. Oh, Fadil yang bagi video tu kat dia. Oh, faham. Dia suruh aku tengok sambil baca ayat yang ada dalam video tu. Oh my god, apa ni? Ayat apa? Kau tengoklah sendiri, jangan baca sudah. Apa ni? Santau juga ke? Allah. Apa benda tu? Orang cakap kalau baca ayat-ayat macam tu nanti kau termasuk dekat alam lain. Apa motif dia hantar? Mengarut. Sikin. Bongoklah sikin. Sikin dah dipersalahkan ya. Banyak kerja nak settle. Oh, dia kerja lah. Wow. Oh, sedapnya burger. Lapar lah cik. Ni ada kedai buka lagi. Biasa pintu rumah kau tak kunci. Baru balik ni. Oh, so kira ni diorang satu rumah, satu bilik. Ha, begitu. Tak payah nak aik-aik lah. Bapak lah. Garang gila Amran ni. Rasa baik tak ada penjuri. Kalau tak habis dah barang rumah ni. Serius lah tak kunci pintu rumah. Amin ni psycho ke? Aduh, takutlah. Tak, aku dah kenyang dah. Dah lama tak balik kat rumah ni. Fadil tu siapa? Rakan satu rumah diorang kot. Sejak dia tak ada, aku rasa macam satu kat dalam rumah ni. Allah, apa pula tu? Eh, serius lah. Aku rasa macam ada bandar menangkap. Aduh. Satu rumah dia orang berapa orang? Hei, semua benda jadi macam persoalan tau. Time kau balik rumah, aku dah ada kat rumah. Aku ni, time balik seorang-seorang. Kalau dulu tak ada Fadil, aku selalu balik. Asal aku balik, rumah je dia tengah layan TV. Abal, abal. Eh, takut, takut. Aku dengar orang buka pintu rumah.
Oh my god, apa dah, apa yang telah terjadi, Cok? Ada dah. Lama pintu rumah ni terbuka, aku dah balik. Eh, member tu kat kedai burger lagi tau. Terima kasih, aku penat ni. Pulak dah. Mana aku tahu, mungkin kau tak tutup rapat. Eh, baliklah cepat. Member tu seorang kau kat rumah. Eh, pukul 1 pagi doh. Jangan buat main. Fadil. Fadil balik. Siapa? Fadil kan? Kena cakap dah. Aku dah kata dah. Aku dah boleh nampak permainan dia. Jerit boy. Lepas tu terus dia lari keluar. Aku pun lagi follow. Apa lagi follow lah. Dah macam pencuri aku tengok. Okay. Lepas tu mana seram dia? Laju eh. Type kali ni. Mantap lah. Seram kita. Aku tengah follow dia ni. Habis tu, apa jadi dengan burger dia? Tiba. Burger yang aku fikir, Mimi. Astagfirullahaladzim. Aku kat tingkat 12, Fahri berhenti kat sini. Ui, apa benda pula ni, weh? Fahri punya kerja? Fahri yang buat? Serius lah? Memang main doang brand ni. Kau kena teruk macam mana tu sampai dia nak santang kau? Itulah tu, kau mari dah sini, kau kat mana? Eh, jangan datang lah weh, sedih aku kata. Video dia send kat kau tu, dia sahaja nak takut-takutkan kita. Aku dah tengok video tu, siap baca lagi. Eh, yang kau pergi baca tu kenapa gila? Habis dah. So apa tergantung? Janganlah buat saya tergantung macam ni. Okay. So aku rasa, aku rasa aku yakin mesti ada part 2. Okay, so kita akan tunggu dengan part 2 nanti. Aku rasa lah kan, father tu saja nak kenakan dia. Ataupun father tu santau dia. Lebih kurang macam tu lah. Okay guys, so macam biasa, kalau suka video aku jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jangan lupa tekan always stay safe. Bye. Bye.